Oke Kak Deddy, alhamdulillah ya kita bisa berkumpul kembali Kak di upacara 14 Agustus. Kira-kira ada yang spesial ke hari ini Kak? Ya tentu ya, hari ini kita bukan hanya mengadakan apel besar Hari Pramuka yang ke-61, tetapi juga berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Ya, jadi tadi hadir juga Pak Wali Kota sebagai Kak Mabicap ya, yang secara langsung memberikan arahan-arahan dan kelihatannya terus bisa memberikan motivasi kepada kita semua untuk dapat memajukan gerakan pramuka di Kota Bogor. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh kakak-kakak, baik andalan maupun seluruh unsur yang ada di kuartir cabang gerakan pramuka Kota Bogor yang selama ini berkontribusi untuk memajukan pramuka Kota Bogor. Oke Kak, yang spesial banget hari ini apa Kak? Yang spesial ada beberapa tampilan ya, berupa senam yang dilakukan oleh beberapa anggota pramuka, dan ini menginspirasi kita untuk kita coba bawa ke tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan bisa diadopsi dan dijadikan sebagai salah satu kegiatan pramuka yang nantinya membesar, dan kemudian akan tadi tujuannya adalah membangun karakter, dan melalui berbagai langkah-langkah kegiatan ini insya Allah kita terus dukung upaya-upaya baik ini.